Jakarta. SMK yang sudah didirikan dari tahun 1979 ini memiliki berbagai jurusan loh. Ada akuntansi, bisnis retail, manajemen perkantoran, dan juga multimedia atau yang sekarang berubah menjadi desain komunikasi visual. Bagi kalian yang mau jadi desainer, fotografer, videografer, atau mau belajar coding tapi secara kreatif, asik, dan juga fun banget. Tenang aja, SMK N50 Jakarta bisa mewujudkan impianmu. Selamat datang di Lab Multimedia. Di sini kamu bakal dapat fasilitas untuk anak-anak multimedia, contohnya PC, monitor, keyboard, headphone, kamera, dan juga kalian bakal diajarin nih tentang pembelajaran multimedia. Apa aja sih? Yuk ikutin sampai habis. Multimedia, kamu akan mendapatkan berbagai materi pelajaran yang membuat kamu akan menguasai banyak hal. Kamu akan mendapatkan materi-materi seperti multimedia, animasi, desain grafis, fotografi, desain web, dan juga videografi. Videografer. Videografer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk merekam atau memproduksi video. Videografer harus mempunyai fisik yang kuat, cepat, dan juga tanggap. Kalian akan dibekali teknik pergerakan kamera, pengaturan kamera video, dan aksesoris video lainnya. Nah, fotografer. Fotografer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memotret atau mengabadikan momen dalam bentuk gambar. Fotografer juga harus mempunyai fisik yang kuat, cepat, dan tanggap. Kalian akan dibekali dengan teknik pengambilan gambar, pengaturan kamera foto, dan aksesoris foto lainnya. Desainer. Desainer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan elemen visual seperti tipografi dan juga ilustrasi. Desainer ini harus kreatif dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kalian akan dibekali dengan kemampuan mengembangkan ide kreatif secara mengoperasikan software desain grafis yang umum digunakan oleh perusahaan maupun percetakan. Itu dia berbagai hal yang multimedia banget. Udah tertarik join multimedia belum? Yuk bergabung bersama kami!